Anda sendiri mantan disuruh milih dua player yang ingin dipertahankan siapa, Mas? Iya. Udah pakai Frenzy Zai. Frenzy ya, Mas Zai. Bukan No Mercy. Lah, malah yang baru. Enggak. Oke. Okay. Kan gue bilang cita-cita gue harus punya No Mercy dan Ryzen sendiri di tim gue yang gue buat. Misalnya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan seperti Bang Yohab nih, gimana tuh, Matt? Lu udah nge-scout lama nih player-player, tau-tau lu sekarang join ke tim itu, lu udah bermain dengan tim itu, akhirnya tim itu juga udah, player-player itu udah berhasil juga mendapatkan juara hingga akhirnya bisa melaju ke babak di internasional, tapi di sisi lain tim ini pun harus dijual gitu loh, ataupun ya dilepasin gitu. Gimana? Pusing nggak, Matt? Pusing lah, gue sih masih belum belum nangkep sih maunya Morph nih gimana dan kenapa alasannya nih masih belum banget dapat gak sih? Iya. Gue juga sama kayak netizen nih, kayak masih belum. Lihat, ketawanya puas banget. Ketawanya. Memang. Alasannya tuh masih belum ini. Soalnya kita tahu sendiri kan Morph tuh timnya udah bagus banget siapapun yang main lah, maksudnya harga beli mau ganti player itu udah sangat kayak banget namanya plus minusnya, cuman menurut gue selalu ada di top class nih Indonesia gitu kan, sayang banget juga, nggak tahu sih kenapa nih. Berarti sekarang itu yang main di PMIL 4 orang itu, tapi masih ada kemungkinan untuk diganti pada saat nanti next turnamen di Turki ya, Mas ya. Sebenarnya kayak gini sih, kalau yang soal Turki itu kita kan juga nggak tahu nih, karena roster locknya kan udah mulai dari kualifikasi di Indo. Nah, kita kan nggak tahu nih di Turkinya bolehin nggak ganti roster. Bisa aja, misalkan, walaupun lima ini sudah tidak di morph, tapi ya, ternyata harus mereka yang main kan tetap jadi mereka yang main. Oh, ada kemungkinan itu juga. Dipinjam lagi. Orang Red Bullnya juga belum ada ngontak gitu loh, kayak ini boleh ganti roster atau enggak kayak gitu-gitu. Oke, okay, oke. Okay. Malah yang ngontak itu orang Krating deng, Mas. Eh, iya. beda turnamen. Maaf, Mas ya. Maaf, Mas. Daripada nanti yang ngontak ternyata adalah orang Kuku Bima. Atau Granita? Iya. Granita dong, anak kongrongan sekali Granita, ya kan? 1000 main thread. Pak, balik kerja Pak, ayo Pak. Oke. Aduh offset lagi. Aslan, Bangger, Tampol, Pulung. San. Iya. Pulung. Hari-hari blunder gimana, Pak? Emang saya dihadirkan ke sini untuk blunder gitu. Oke, Mas. Yohanes, last question nih dari kita nih. Okay. Kalau Mas Ana sendiri mantan. Disuruh milih dua player yang ingin dipertahankan siapa, Mas? Iya. Frenzy Zai. Frenzy ya, Mas Zai. Bukan No Mercy. Lah, malah yang baru. Enggak. Oke. Okay. Kan gue bilang cita-cita gue harus punya No Mercy dan Ryzen sendiri di tim gue yang gue buat. Itu poinnya. Ya, kalau gue pengen lingkungan kompetitif yang sehat, daripada cuma ada satu No Mercy dan satu Ryzen, kenapa nggak gue bikin 10 No Mercy 10 Ryzen? Itu dia. Berikan aku itu. 10 Ryzen, yes. Kelak akan ku guncang PEC. Poinnya itu di situ. Maksud gue, kalau gue jujur, kalau gue merasa bosan, maksudnya yang Terminator No Mercy aja, Ryzen aja bosan gitu. Gue pengen ada nama-nama baru gitu. Oke. Okay. Oke lah kalau begitu, terima kasih Mas Anes sudah bergabung di Planet Esports, Planet Tukang Komentar, dan semoga nanti bisa menemukan puzzle yang selama ini terpisah. Betul. Yep. Ya. Oke. Okay. Seperti itu. Apakah hanya ada beberapa puzzle atau emang harus banyak puzzle yang diambil? Nah, itu dia. Ya. Thank you Mas Anes, selamat malam, hati-hati, sehat selalu ya. Thank you banget. Sukses terus Mor. Oke. Dan Mata Teo masih terjebak di sini. Iya, tadi ada Costarless juga di kamar komentar. Iya, saya tidak melihat. Oke deh kalau gitu. Jangan lupa nonton Planet Esports setiap hari Senin dan Kamis. Plus, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel YouTube Infoco TV. Biar apa? Biar si ini bisa muncul terus.